kami satu penyidik pasti akan menghargai hak seorang tersangka. Jika tersangkanya sakit, tentu kami tidak akan memaksakan diri untuk melakukan pemeriksaan. Karena apa? Pertanyaan utama yang disampaikan penyidik ketika melakukan penyidikan BAP, apa saudara sehat? Nah, kalau itu, ya kami saya sedang sakit. Tentu tidak akan kita sudah. Kita obati dulu supaya sehat baru dapat pemeriksaan. Nah, seperti itu. Jadi itu sebetulnya hak-hak seorang tersangka yang akan kami termasuk berobat. Kalau misalnya dokter Indonesia nggak mampu mengobat penyakit yang bersangkutan harus ke luar negeri, tentu pasti akan difasilitasi ya dengan pengawal saja. Jadi sampai di sana kami sampaikan kepada penasihat hukum tersangka. Ya, mudah-mudahan juga bisa menjadi perhatian dari Pak Lukas NMB. Tidak usah khawatir, kami akan membuat yang bersangkutan terlunta atau terlantar dari Bupati juga. Kita akan menghormati.